Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kita berjumpa lagi hari ini dekat workstation saya. Hari ini saya nak bercerita mengenai komputer. Satu benda yang asing lah. Biasanya saya bercerita mengenai automotive engineering. Hari ini saya nak bercerita mengenai komputer. Bukan kepakaran saya, tapi adalah tahu sedikit-sedikit. Dan baru-baru ni saya dapat sedikit trik, tips. Jadi saya rasa saya nak kongsi benda ni. Mungkin ramai lagi pakar-pakar komputer kat luar sana. Kalau saya ada salah silap, minta tolong tegur lah. Kalau ada salah silap, saya minta maaf. Okey, ni adalah desktop saya buat pada tahun 2007. Yes, 2007, 14 tahun lepas. Ni adalah model lama lah. Kalau kita sekarang kita panggil dia sebagai model dinosaur lah. Lama sangat lah ni. Okey, dia adalah model motherboard model soket 775. Sangat-sangat lama. Intel Core 2 Duo. RAM pun menggunakan DDR2 lagi. Dan ada GPU lah satu sini. Okey, komputer ni saya set up dulu. Saya rasa untuk gaming lah. Zaman tu punya gaming, 2007 punya gaming, dia boleh support, dia boleh main dengan best sudah lah. Dan saya gunakan juga dia untuk kerja. Kerja-kerja yang saya biasa guna dekat sini adalah CAD drawing. Saya gunakan untuk CATIA, Inventor, SolidWorks dan juga AutoCAD. Menggunakan ni, workstation ni. Tapi oleh sebab ni model lama, dan saya rasa ada dalam 5 tahun dah kot saya dah simpan dia dalam store. Sebab yalah, dia dah tak boleh nak catch up dengan software-software baru. Okay, dengan gaming-gaming baru memang tak boleh lah. Tak boleh pergi lah, orang kata memang tak boleh pergi. Dan kali ni saya nak share pasal komputer ni, bukan pasal gaming. Okay, bukan pasal gaming. Jadi untuk kaki-kaki gaming ataupun orang yang nak tahu pasal gaming, ni bukan video untuk yang sesuai lah. Sebab ni adalah saya nak kongsi mengenai kerja. Work untuk kerja, desktop untuk kerja, ataupun desktop untuk adik-adik yang baru masuk universiti, yang mana perlukan desktop budget. Okay, budget kecil tapi performance dia okay. Nak desktop budget kecil, performance okey. Ini salah satu dia. Ataupun dah ada desktop yang model-model lama macam ni, model soket 775 ni, dan nak upgrade dia dengan kos yang rendah. Okey, itu yang saya nak share hari ni. Sebab ni adalah desktop lama saya dan saya nak upgrade dia. Tapi saya ada syarat dia. Syarat yang pertama adalah budget. Saya tak nak budget yang terlalu besar. Kalau budget terlalu besar, adalah lebih baik saya beli CPU baru yang mana yang pakai prosesor canggih-canggih, yang RAM DDR4 apa semua kan. Jadi yang ni saya nak upgrade dia dengan budget yang rendah. Dan juga yang ini jangan orang ambil kisah, tapi saya kisah. Dan juga penggunaan kuasa ataupun power consumption dia yang rendah. Saya tak nak nanti upgrade CPU ni ataupun desktop ni kau-kau, nanti bil elektrik nak jadi mahal. Okay, spek yang ada pada desktop ni pada tahun 2007 dulu agak best lah. Sekarang orang tak pandang. Okay, menggunakan CPU ataupun prosesor Intel Core 2 Duo, i6400, 2.13 GHz. Aspek dia kat sini 2 core, 2 thread, FSD dia 1066, dan cache dia 2 MB je. Dan power consumption dia lebih kurang 60W. Ini untuk CPU dia. RAM dia ada 4 slot. Setiap satu slot adalah 1 GB, 667 MHz. Ada 4 keping, jadi kat sini hanya 4 GB. Waktu tu nak beli RAM sangat mahal. Okay, GPU dia ni model Radeon, kata saya ni. Ini Radeon
HD 3870. Waktu tu pun antara benda yang paling mahal lah kalau nak beli waktu tu. Sekarang benda ni dah tak ada harga. Alright, jadi hari ni saya nak upgrade dengan barang-barang yang ada kat sini. Dan barang-barang ni adalah barang-barang second hand. Nampak? Budget saya yang ketat. Okay, yang pertama yang saya nak upgrade adalah processor. Okay, saya akan tukar processor yang lebih tinggi. Nak kata sampai dekat shilling, tidak. Sebab dia ada yang lebih tinggi lagi daripada yang saya ambil ni. Tapi dia berada dalam had yang saya letak. Had yang saya letak, yang saya kata had yang power consumption. Jadi saya pilih yang power rendah sikit tapi paling tinggi yang boleh dapat. Okey, yang kedua adalah hard disk. Saya akan pakai hard disk laptop, hard disk 2.5 inci. Tak nak pakai dah hard disk 3.5 inci. Okey, nanti saya beritahu kenapa. Okey, dan ni adalah yang bajet yang paling besar adalah dekat sini, iaitu RAM stick. Okey, ni adalah RAM yang collector item tu. Dia agak mahal sikit lah. Dia agak mahal kat sini sebab ini adalah collector items. Jadi nak dapat susah, harga dia agak mahal. Okey, dan last sekali adalah graphic card. Yang ni saya tak tahu saya nak cakap sama ada saya upgrade ataupun saya downgrade. Okey, sebab daripada proses daripada GPU asal, yang ni saiz memori dia kecil, iaitu 512. Dan yang ni memori dia besar, itu lebih kurang 1 GB. Tapi speed yang ni lagi laju. Yang ni speed pahat. Yang ni design untuk games, yang ni design untuk kerja. Jadi saya rasa ni pada downgrade lah, lebih kepada downgrade. Sebab ni adalah workstations punya GPU, graphic card. Ini workstation lah, ini untuk gaming, ini untuk workstations. Jadi 4 barang yang saya akan tukar. Ini saja. Ini macam RAM ni, ini rapat kepada shilling maksimum. Tak ada nak pergi mana dah. Ni adalah maksimum. Yang ni belum lagi maksimum, yang ni belum lagi maksimum, yang ni minimum. Paling minimum. Okey. Dan saya akan guna power meter untuk sukat penggunaan tenaga sebelum upgrade dan selepas upgrade. Dan saya akan buat satu benchmark performance CPU ni atau performance desktop ni sebelum upgrade dan selepas upgrade. Okey. Jadi sebelum saya buat test, saya akan bercerita sedikit mengenai tips ataupun benda yang saya dapat dan saya nak kongsi dengan korang semua. Okey, kita tengok whiteboard. Okey, ini adalah benda pertama yang saya nak kongsi, iaitu CPU ataupun kita panggil dia sebagai processor. Yang paling atas ni adalah yang spek yang ada pada desktop saya sekarang, iaitu Core Turbo E6400 2.13 GHz, 2 core, 2 thread, FSD dia 1066, cache dia 2 GB, dan ujung sekali adalah power consumption. Okey, ini adalah Core Turbo. Kalau untuk soket 775, ini adalah soket 775 eh. Soket 775, kalau kita nak upgrade daripada Core Turbo, kita boleh pergi kepada Pentium 4 ataupun yang lebih PowerScape, Core 2 Extreme. Tapi yang terbaik adalah pergi kepada Core 2 Quad. Core 2 Quad ni maksud dia, dia mempunyai 4 core dan 4 thread. Jadi dalam family Core 2 Quad, inilah yang paling tinggi ataupun high end ataupun orang kata rapat ke shilling lah sampai ke bumbung, iaitu Core 2 Quad Q9650, yang mana dia menggunakan dia kelajuan dia adalah 3.00 GHz, 4 core, 4 thread, FSD dia 1333,
cache dia adalah 12 MB dan power consumption dia adalah 90,000 watt. Ini adalah port to port yang paling tinggi motherboard saya boleh support, sebab motherboard saya limit kepada FSD. FSD 1333. Kalau 1600, saya ambil yang FSD 1600, besar kemungkinan motherboard tak boleh support dan saya takut dia tak boleh boot ataupun hang. Jadi saya ambil yang paling tinggi 1333. Okey, benda ni bergantung pada motherboard. Motherboard tu boleh support berapa banyak. Limit pada motherboard FSD berapa, RAM slot ada berapa. Macam ni, RAM slot ada 4, ada setengah-setengah model, RAM slot ada 2, macam tu lah. Kita kena check dulu motherboard yang lama lah, model lama ni. Okey, alternatif dia, yang ni saya dapat. Tips ni saya dapat dan saya nak kongsi pada semua orang adalah dengan menggunakan processor workstation ataupun processor ni digunakan juga pada server. Okey, untuk model lama ni, model lama dia menggunakan Intel Xeon dia digunakan pada workstation ataupun digunakan pada server, tapi boleh dimodify dan digunakan pada motherboard socket dia 75. Xeon dia menggunakan socket 771. Tapi dia boleh dimodify hardware sedikit dan software sedikit dan digunakan pakai pada desktop. Jadi saya pilih Xeon E5450. Ini bukan yang Shinin, ini bukan yang maksimum. Dia ada lagi yang spek yang lagi tinggi. Kita tengok pada huruf depan dia ini. Okay, dia ada siri L, dia ada siri E, dan dia ada siri X. Kalau kita tengok sini, L adalah siri dia panggil sebagai low, bukan low, dia panggil sebagai low. Dia panggil low lah senang, kita panggil sebagai low. E adalah siri intermediate dan X adalah siri extreme. Kat mana L, apa nama L, E dengan X punya beza adalah pada speed dan power consumption. Okey, yang mana low spec dia memang jenis jimat elektrik. Power penggunaan tenaga dia sangat-sangat rendah. Intermediate pula yang tengah-tengah, dan extreme pula memang kau-kau dia guna power, tapi speed dia pun kau-kau lah. Okey, jadi saya dah letak syarat saya tadi adalah power consumption adalah salah satu faktor. Jadi saya ambil model E intermediate yang paling tinggi. E yang paling tinggi adalah 5450, yang mana speed dia adalah 3 GHz, 4 core, 4 thread FSD 1333. Cache dia adalah 12 MB, jauh lebih tinggi, dan power dia adalah 80 watt. Beza berlipat dalam 20 watt daripada yang asal. Okey, saya ambil yang Xeon ni. Kalau perasan spek Xeon E5450 dengan core to quad Q9650 sama. Tengok 3, 4, 4, 4, 4, 1, 3, 1, 3, 12. Beza dia adalah pada penggunaan tenaga. Sebab server memang direka untuk guna kurang tenaga. Sebab server ni kita on hari ni, kita off dia 10 tahun akan datang. Jadi power consumption memang dia orang ambil berat. Dan faktor yang pertama saya tadi adalah cost, menyebabkan cost ya. Yang mana core to quad Q9650 ni harga dia agak mahal, sebab permintaan dia agak banyak dan barang dia tak banyak. Jadi harga untuk core to quad ni dalam pasaran second hand, harga dia antara RM210 sehingga 220. Ada juga yang sampai RM250. Manakala untuk Xeon, okay, Xeon ni dia permintaan untuk Xeon ni tak banyak. Barang dia banyak, untuk barang second dia banyak,
tapi permintaan dia tak banyak sebab dia tak boleh pakai pada desktop. Syarikat-syarikat ataupun pejabat-pejabat yang menggunakan server ataupun workstation yang menggunakan Xeon E5450, diorang akan upgrade dia punya workstation atau server setiap 5, 7 atau 10 tahun. Jadi bila diorang semua syarikat, semua pejabat upgrade, benda ni akan jadi bahan buangan. Okay. Xeon ni barang ni akan jadi bahan buangan. Jadi bila bahan buangan nak masuk dalam market untuk nak jual kepada consumer ataupun pengguna macam kita ni, tak ada pembeli. Sebab dia tak boleh pasang direct kepada desktop. Jadi harga dia memang sangat-sangat jatuh lah. Orang kata harga dia sangat jatuh. Kalau kuat-kuat tadi adalah RM210 hingga RM220, Xeon ni harga dia hanyalah RM80. Satu per tiga harga RM80 dengan RM220. Jauh berbeza. Jadi sebab saya ada syarat bajet tadi, saya ambil Xeon sebab bajet nak murahkan dia. Nah, ini mengenai cerita prosesor, saya punya cerita. Tapi bagi siapa-siapa yang tak ada masalah dengan bajet, tak ada masalah dengan power consumption, kata bajet tak jadi isu, power consumption, bil elektrik tak menjadi isu, dia ada spek Xeon yang lebih tinggi yang saya cakap tadi, X-Series, iaitu Xeon X jap serupa 5470 dan juga X, yang ni yang paling tinggi, ini adalah Shilling 5492. Buat apa tulisan 5492. Yang ni Shilling paling tinggi, tak ada lagi dah yang lebih tinggi daripada ni. Yang ni speed dia 3.4 GHz, masih lagi 4 core 4 thread, FSD dia 1600. Yang ni 1600 untuk motherboard 1600, cache dia 2 GB, tapi power consumption dia adalah 150W, tak salah ni 150W. Tapi untuk motherboard yang boleh support FSB 1333 ni adalah yang paling tinggi. Ini adalah Shilling dia 5470. Speed rendah sikit daripada ni 3.33, kata saya 3.33 GHz. yang lain semua sama. Dan power consumption ni tinggi, yang ni 120W. Yang ni 130W. Itu kenapa saya tak ambil dia, sebab power consumption ni tinggi dan harga dia pun boleh tahan. Harga dia yang ni, kalau tak silap saya, ni ingat lupa RM180. Dan 5492 ni, yang ni memang lower dah harga RM350. Ini memang luar bajet. Yang ni pun bajet dah berbelah bagi nak ambil. Tambah pula power consumption tinggi, memang saya reject, saya ambil model 5420. Cukup. Okay, ini cerita mengenai prosesor. Ini mesti menginspek. Belum lagi cerita mengenai Xeon nak masuk ke Core to World. Sebab Xeon dia adalah soket 771, manakala Core to World atau Core to World ni adalah soket 775. Jadi dia berbeza soket. Maksudnya kita tak boleh ambil daripada Xeon terus nak masuk ke motherboard ni. Tak boleh. Dia kena ubah sesuai sedikit daripada segi hard part ataupun hardware, dan juga ubah sesuai sedikit pada software. Okay. Nak tengok? Okay, jom. Saya tunjukkan dengan lebih dekat. Jom saya tengok kat meja.